Goblin Gang 245, wah banyak juga. Battle Ram. Oke guys, apakah ini akan menjadi kartu penentu kita dapat legendary atau enggak? Kayaknya ini bakal epic 23. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Clash Royale. So guys, kita bakal mainin Clash Royale lagi dan di sini gue bakal menepati janji gue seperti biasanya. Gue tidak ingkar janji ya, kalaupun ingkar janji itu pasti ada sesuatu hal yang menghalangi. So di sini gue bakalan beli sesuatu yang sangat mahal ya, yang sangat mahal dimana ya ini adalah janji yang gue berikan ke kalian dalam bentuk challenge, dimana kemarin gue berjanji 2000 like gue bakal beli yang 5 euro, sedangkan kalau misalkan ini bisa nyentuh video kemarin bisa nyentuh 3000 like gue bakal beli yang super magical chest atau yang 20 euro. Dan gue buka sekarang jam 1 lewat 9 malam pagi ya, pagi pokoknya. Ini sudah menyentuh 8884 like. Wadaw, padahal mintanya cuma 3000 coy. Thank you banget, kemarin gue naik gede banget dari offline video dan juga live streaming. So, daripada kita berlama-lama, kita bakalan beli dulu Minion Horde, Tesla, terus Golem. Golemnya Oke, kita bakalan buka chest-chest dulu. Gua bakalan buka chest-chestnya dulu. Ya bener ya, gua takut salah ngomong loh. Kita punya roket, kita punya bomber, lalu kita buka lagi free chest-nya. Kita punya Battle Ram, kita punya Royal Giant, Crit Chest terakhir, kita punya Gold, Meganium, dan juga Barbarian. Jadi kita buka Free Chestnya guys. Oh isinya dua ya, cuma Spirit dan juga Bomb Tower, lumayan. Lalu kita punya Knight, nah ini baru kepake, dan juga Meganium, oke, not bad. Terakhir kita punya Golden Chest, dimana dia melakukan Knight lumayan, Rare Spirit lumayan. Goblin, oke, Goblin Heart, oh bisa level 8 ya, tapi gue gak mau naikin itu dulu. So, sebelum kita beli paket yang mahal ini seharga 20 euro yang artinya itu sekitar 300 ribu, kita 300 ribu rupiah. Kalau misalkan ini kita konversikan ke aslinya tanpa ada special anniversary offer ini, dikalikan aja 300 ribu dikali 4 ya sekitar 1.200.000 kalau misalkan ini kita beli secara manual, secara ya tanpa adanya special offer. Kita langsung aja sambil kita push trophy, jangan sampai salah deck. Oke, kita pakai deck lama aja, turun pun nggak masalah, yang penting kalian menerima di saat gua kalah, di saat gua susah menang ataupun ya seri terus, kalian tetap menerima, gua sangat amat senang guys. So kita mulai ya. Kenapa nge-lag ya dari HP ya, sambil record sekarang jadi nge-lag loh, gue sedikit agak aneh sih, gue nggak tahu kenapa soalnya. Nah no kan ya, enggak sih, nah kan aneh sekali. Untung hampir aja tadi. Oke. Wah sulit guys. Aduh nge-lag lagi bos. Aduh. Oke. Oh tidak, meninggal. Oh meninggal. Oh my god. Oke. Gua majuan dikit. Kita dicicil sama begituan ya. Kambing. Ada si penyakit ini ya. Cerot, nice. Oh ini jangan naik buat ini, buat mega lagi, mini PK. Zik. Oh shit man. Zip, nice. Hit sekali deh, nice. Nah gitu guys, sekali-kali gue nge-hit.
Ya, ngapain gue begituan ya? Ya, harusnya bisa pakai spirit doang. Eh, itu spawnernya nggak bisa slow apa ya, bos? Bosku. Jangan nakal dong, bosku. Zik. Waduh. Oke. Gatel dong. Dikasih lock. Biar rotate dia. Mampus lu. Mampus enggak lu? Zik, nice. Hahaha. Aduh. Kamu ngapain ayo? Aduh sombong. Oke, guys. Kita berhasil untuk match pertama ini ya. BTW jam 1 ini masih ada yang nonton ya. Wow. Oke. Kita punya sinyal hijau di sini ya. Oke, kita buka dulu. Tapi nggak usah pakai gemsnya, sayang buat turnamen. Dan ya di sini kita request dulu. Save apa-apa ya? Gue butuh apa ya? Lupa gue. Oke, kita donate semampunya. Donate. Mini PK donate. Zip, jangan, tadi gue baru request. Zip lagi, satu lagi apa? Aduh, zip semua cuy. Oke. Oke, tadi kita udah battle, ritual seperti biasa, dan juga donate semampunya. Lalu sekarang lah waktunya kita menghabiskan duit. Siap. 2 hours later. Oke, pembayaran berhasil. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapat? Gold 4535 di arena 11 ya. Oke, dan kita buka giant 5 biji. Lumayan buat donate. Spear Goblin 154. Buset. Banyak juga. Royal Giant cuy. Oke. Goblin Gang 245. Wah, banyak juga. Battle Ram. Oke, guys, apakah ini akan menjadi kartu penentu kita dapat legendary atau enggak? Kayaknya ini bakal epic 23. Oh. Fuck. Gua nyesel tahu gitu loh. Ternyata rare card-nya belum keluar semua, sob. Oke. Untuk sekarang gagal ya. Untuk ritual sekarang gagal. Padahal ini persentasenya 70% sih katanya, atau 60-70%, tapi ya namanya lagi sial, nggak seberuntung yang lainnya. Oke, kita buka epic apa aja yang kita dapat. Apa yang kita dapat ya, golem kek. Red spell. Oke, red spell kita masih level 3 sih tadi. Lumayan ini, bisa level 4 kurang 2, terus bisa diupgrade ke level 5. Oke, guys, janji gue sudah ditepati sekarang. So, ada gambar lainnya. Guys, katanya gambar ini adalah misteri. Dan kita buka yang kiri dan kanan. Yang satu lagi penyum. Yang satu lagi, yang sebelah kanan lagi mangap. Kayaknya kita yang bakal nyari tahu sendiri. Gue nggak mau nyari tahu ini ke yang lain, ke yang luar, ke Google atau apa. Jadi gue pengen minta bantuannya sekali lagi. Gue kasih challenge ke kalian. Kalau misalkan video ini bisa tembus, kemarin berapa sih awal? 1500. Yang kedua 2000 atau 3000. Oke, kita tambahin aja 1500 tambah 3000. 4500 like sebelum special offer ini habis. Gua bakalan beli ini untuk melengkapi misteri apa ini yang ada di gambar ini. Jadi ingat, kalau misalkan video ini sampai tembus 4500 like sampai dengan special offer ini berakhir, gua bakalan beli special offer ini biar kita tahu sebenarnya apa yang ada di balik gambar ini, guys. Ya, jangan lupa juga untuk share video ini kalau misalkan kalian suka, dan juga subscribe channel ini tentunya kalau misalkan kalian mau, dan jangan lupa juga follow sosmed gua yang ada di pojok ini, pojok kanan atas kalian, terutama di Instagram ya. Tolong ya, tolong. Enggak. Kalau kalian mau aja, oke, di follow. So, kita bakalan battle mungkin sekitar sekali lagi atau dua kali lagi, gua nggak tahu ya, cobain aja ya. Kita bakalan battle lagi untuk ya refreshing lah ya. Oke, bentar ya guys, gue harus minum dulu, gue seret. Karena gue tadi habis live streaming DBD sampai malam. Oke, jadi curhat deh. Sayang lagi apa? Ya, tipo gitu loh, hebat ibu negara. Pasti bangun tidur. Oke,
dia punya bowler yang artinya dia punya counter dari deck kita. Kita coba aja. Oke, Zik. Zik. Zik satu itu dong. Zik, nice. What? Ya ampun. Set. Zik. Pukul bos. Pukul bos. Pukul. Ternyata Executioner kalah ya sama Nike. Gila, kuat banget ya Executioner. Executioner Nike. Electricity. Mundur bos. Table. Aduh, dua hit lagi. Bully. Oke. Waduh, fireball. Wah, kacau. Aduh, hit dua kali. Hero-nya telat. Cuma sedih. Jadi kayaknya kita bakalan kalah nih guys lawan Deadpool ini. Electricity. Heboh. Ya. Heboh. Dua hit lagi dong. Wah, tetap kena ya dua-duanya. Kita udah di counter abis-abisan dari tadi, guys. Oke. Okay. Ya gua kan punya ini ya. Ngapain ya gua bingung. Boli. Mon, ah tidak. Ini belok lah. Oke, gua harus sabar ya. Waduh, bowling. Oh, aduin Executioner tuh level 3 sama level 5. Gimana kalau kita kombonya kayak gini? Waduh. Zik. Zik. Waduh. Itu ya, aduh, susah sekali ya. Hebel. Hebel. Aduh, lupa. Zik. Ya, ya kacau kan? Salah gitu loh. Oke, fine. Oke, okay. well play. Buat Deadpool. Oke, okay, guys. Kita seri kayaknya sekali lagi deh. Biar kita nggak penasaran kalah atau menang ya. Sekali lagi deh. Gue malah keterusan gitu loh. Penasaran. Iya, lawan level 10. Gak tau kenapa gue lebih susah lawan level 10 daripada level 11, anjir. Sampai bibir gue kering, sial. Buset, bos. Level sih boleh 10. Anunya level 9, sob. Gua split. Buset. Oke, kita lihat. Oke. By the way, ya. Berzip itu. Masuk dua hit. Oke, okay, fine. Wah. Waduh. Dia punya begituan ya, Pak. Oke.
Kayaknya di gua bakal dicicil gitu loh. Dan gak tau kenapa level 10 nya di sini tuh kayak susah-susah banget, gila. Aduh. Wow. Come on. Executioner di belakang, Bung. Oke. Waduh. Gila lu ya. Nice. Nice. Go, satu hit. Waduh. Wah. Dia punya counter semuanya, anjir. Anjir. Sebelah kiri dong, gak kebaca. Nalo. 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 Terus dia kagak ada gitu loh, kayak pasrah ya kan? Pasrahan. Ini antara DC atau pasrah ya, gua enggak tahu ya. Yang pasti kita dapetin yang pasti dapetin 3 ini, 3 chest, 3 crown. Lumayan, lumayan. Oke guys, di sini ada penutupan yang bagus, crown chest ya, semoga ini ya bagus lah ya isinya. Punya gold, kita punya gems lumayan 2 biji, goblin gang, bomber, archer, dan juga rare cardnya adalah Valkyrie. So guys, itu adalah penutupan untuk video kali ini. Sorry misalkan kalau misalkan durasinya jadi agak lama, dan ya sorry juga kalau misalkan ya tidak dapat yang bagus, tapi gue sudah menepati janji. So jangan lupa kalau misalkan video ini tembus 4500 like dalam waktu ini, dalam waktu masa special anniversary offernya, gue bakalan tuntasin misteri ini. Ayo kita pecahkan bersama. So mungkin itu aja, sekali lagi thank you banget bagi kalian semua yang udah like, share, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, ada di sebelah kanan atas kalian, Instagram dan juga LINE official. Gue Mr. Rokto undur diri, salam amat, bye bye.